teman kerja habis nyuci. Masa pun habis nyuci anak cantik kayak begini. Kontrakan rempong tuh lagi viral sekarang. Kemana itu di mana? Di bawah kontrakan. Di bawah kontrakan. Ya sama gak level sama orang kontrakan. Sama levelnya sama orang pangkalan 5. Iya dah, anak surta. Iya tau kan? Pangkalan 5 tau kan? Yang pembuangan sampah. Maksud saya kayak gitu. Saya gak level sama orang kontrakan. Iya. Karena itu saya udah mantra. Saya emang enggak, walaupun orang di maju udah maju. Mbak, ini saya nanya serius ya. Iya. Mbak, ini kan di Indonesia ini di zaman pandemi kayak gini ya, itu kita kerja ada pengurangan atau enggak gitu? Ada sih, ada pengurangan. Tapi enggak terlalu parah. Enggak terlalu parah ya. Masih bisa ya gitu. Ini ngomong-ngomong udah karyawan tetap atau kontrak gitu, Mbak? Kita bukan karyawan, kita borongan. Oh, borongan. Borongan. Mau kerja-kerja jadi oh, masih bagus ya kayak gitu ya, masih ada kerjaan buat kita ya, Mbak ya, sehari-hari lah ya gitu lah. Ya apa di zaman sekarang ini ya, Mbak ya, nyari kerja tuh susah. Kita yang karyawan juga apa namanya ada yang dikerumahkan, gajinya enggak full ya gitu ya. Kadang-kadang kita kalau hidup jangan suka serius-serius ya, Mbak ya. Kalau suka serius-serius. Kita kan kadang-kadang itu kayak begitu, Mbak E. Jadi ada kempong, kempes kayak begitu. Kalau bahasa Betawi kempong kempes. Apa ya? Malon. Kalau kata saya mau, Mbak, ini kempong kempes itu kembok. Kebo kenapa, Bu? Apa hubungannya? Kerbau. Ya. Kan kena kempong, kempes, kempong itu napasnya. Serius lagi ya. Okay. Kalau berangkat kerja dari jam berapa ya? Kita masuk jam 7 pulang? Enggak, jam 5. 5 ya. Oh, ngomongnya jangan pelan-pelan apa? Biar kedengeran di sana. Nonton di channel saya Delon Adena Putra. Oh. Tapi nama panjang saya panjang. Walaupun saya kerja apa namanya? Bukannya kerja orang Indonesia, tapi saya bisa namanya bisa luar negeri, dalam negeri gitu. Kalau Delon dalam negeri kan? Oh, iya. Kalau Sanja itu luar negeri. Nama channel saya Delon Adena Putra alias Miss TikTok. Nah di situ saya kalau mbak suka ngelamun, mbak sedih, tontonlah video saya. Nanti dapatkan kasetnya di Pangkalan 5. Benar. Saya ada di Delon Adena Putra. Mengenai kontennya ada. Ada tari-tarian juga, ya ada TikTok yang namanya Miss TikTok ya. Nah, di situ juga ada lawakan-lawakan juga gitu loh, Mbak Es. Nah, nama panjang saya Delon Adena Putra Lesmana Indra Komala Samuel Mark Eduardo Sanjay Dutra. Panjang kan? Panjang kan? Nyanyinya mau diulang kalau saya bohong. Cukup alhamdulillah. Iya, ternyata masih bisa muslim juga ya, Mbak ya. Kadang-kadang nih, Mbak, saya nih kalau apa namanya? Sourcing nih ya, dari jauh tuh ya. Ini orang katanya
kayak anak kecil bilang banci harusnya sih enjoy aja gitu. Padahal saya tahu banci apa bukan. Menurut Mas saya banci apa bukan? Bukan kan? Asli kan? Bener kan? Asli kan? Gede Pak. Soalnya enggak kalau lihat dari body saya kayak begini gede. Enggak tahu ya. Oke Mbak, terima kasih banget sudah collab sama Miss TikTok. Mbak tolong tonton video saya mempunyai channel kayak gini. Nah, kebetulan saya juga buat anak saya. Ya, bukannya saya promosiin ya Mbak ya. Mbak kan wanita ya. Nah, saya punya anak angkat, dia busung lapar. Nah, sekadar ngomong kayak gini agak sedih. Ya serius, dia kena busung lapar, matanya kena jadi buta. Nah sekarang umur udah 7 tahun. Yang insya Allah kalau saya berarti kurang. Padahal ini nahan nangis Mbak, kalau mau ditanya Mbak. Nangis saya juga. Kayak gitu Mbak ya, kalau mau kenal channel saya berubah kayak gini, kayak gitu. Saya cowok asli, ya, saya juga ya. Kerja di pabrik ngipi oleh nambah industri, minyak goreng Sanco, kalau orang Batak kita pasti tahu. Nah, betul. Iya, nah di sini saya berubah kayak gini, saya cuma konten aja. Ya, ya Mbak ya? Terima kasih, semoga Mbak collab gini. Mbak dimurahkan rezekinya, apa namanya disehatkan jasmaninya. Ya Mbak ya. Iya. Mbak, terima kasih. Oke, penonton saya yang dimanapun Anda berada di luar negeri atau di dalam negeri, inilah Mbak cantik-cantik yang pulang kerja saya ajak collab. Tuh cantik-cantik kan. Tuh halo. Ya. Terima kasih. Mulai sekarang, alhamdulillah, berkat Anda semua, penonton saya yang di luar negeri, di dalam negeri, yang teman YouTuber ataupun penonton yang benar-benar real nonton video-video saya, hari ini, hari ini pas saya 4011. Hore! Alhamdulillah, mudah-mudahan saya diterima di monetisasi ya. Amin. Ini saya di bertempat di tempatnya Bang Irul, Irul Akbar. Kontennya misteri. Tolong dikepo-kepoin juga Pebi Ramadan 16 juga sama Dera Story. Dera Story juga sama Ridwan Official. Tolong dikepo-kepoin karena saya juga ada di tempatnya dia sekarang. Oke guys, saya udah ngeluarin air mata, saya udah puas. Alhamdulillah, terima kasih. Sekali lagi saya hari ini sudah mencapai 4011. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa dimonetasi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.